لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله الحمد لله شكر بعد الله تعالى راح كي سنة boleh insyaallah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر آية صدق الله العظيم الحمد لله سرمتي أستاذ هان إسحاق سرمتي Ustaz Aziz yang saya kasihi seluruh jemaah ibu-ibu ayah-ayah muslimin dan muslimat tetamu-tetamu Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala termasukkan kita di kalangan hamba Allah yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rabbal alamin alhamdulillah pagi ini kita sambung lagi pengajian dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman pada hadis yang ke-23 semalam kita dah sambung pada hadis yang ke-22
Hari ini kita sambung hadis yang ke 23. Betul ya nak, ibu-ibu nak? Soalan 22 kan? Betul ya nak? Baik. Saya takut tersilap, maklumlah bangun awal. Kepala pun dah melayang-melayang. Mata pun dah mula nak memejam-mejam kan. Tak apa, jangan bimbang. Hari ni kuliah duha tak ada, boleh sambung. Ibu-ibu tak ada kuliah duha, saya ada kuliah duha di luar. Allahu akbar. Doalah bagi mata ni kuat. Sekali saya sambung pula program di tempat Ustaz Piusai 8:30. Itu doalah habis itu. Pukul 2:30 ada program di Teluk Gong Kelang. Ada lagi ceramah. Sambung malamnya di Ampang. Paginya di Shah Alam. Sambung ke mulai Shah Alam. Mungkin subuh di Shah Alam, mungkin subuh di Gombak, tak pasti lagi. Itulah perjalanan saya sabar sikit berdoa lah. Saya pun bukannya robot. Kan? Kalau Tuan Razak kita pun boleh hilang sahur, apatah saya lagi boleh hilang bila-bila saja. Ajaklah gurau lah pagi-pagi kan. Awal-awal pagi ni tak boleh straight pun. Saya nak kena fikir kuliah semalam banding dengan kuliah pagi, dia mesti kena ada corak berbeza. Kalau kuliah pagi dia buat macam malam juga, tak lagi straight, pejam akak mata laka. Jadi pagi ni kita mula dengan usik-mengusik dahulu. Supaya saya pun jadi ceria balik, yang ada depan saya pun jadi ceria juga. Baik. Jadi pada pagi ni insya-Allah hadis ke-23 kita sambung berkait dengan pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tengok tajuk pun kita semua dah rasa dah. Tengok tajuk ya, kita pun fikir betul ya, betul. Tak ada nafi dah. Hak Nabi kata ni betul. Apa yang Nabi kata? Baik kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-23, pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur pula dikatakan pengkhianat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti tentang dulu. Kita tengok makna. Kalau baca straight lagi ada orang yang lena pula. Baik, yang pertama sekali kita tengok dulu ibu-ibu daripada siapa? Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, paling tinggi meriwayatkan hadis Nabi. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama dia daripada Abu Hurairah tu, gelaran dia bapa kucing. Kan? Minat kucing digelar Abu Hurairah. Disebutkan jubahnya Abu Hurairah ni, dia naik jubah Arab kan, jubah bawah besar ketiak kan. Ada kucing dibawa ke mana-mana kadang-kadang. Itu nabak Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi di kalangan sahabat Ahlu Suffah. Ahlu Suffah. Kalau kita orang panggil apa? Ahli Sufi. Orang Tasawuf. Ahlu Suffah. Pasal apa? Dia ni di kalangan sahabat yang sentiasa duduk di saf-saf depan. Kalau di Masjid Nabawi tu, geng-geng ni depa ni tak pergi mana dah. Soh depan muka depa ya. Dan depa ni pula tidak mengejar akan dunia. Maksudnya tak kelang kabut tengok jam nak pergi kerja ke, dak. Ibadat ya. Tambah-tambah lagi 10 malam akhir tak pindah tempat. Terkadangnya wuduk Isyak pakai subuh. Kita Maghrib ke Isyak berapa kali ulang. Tadi kan mulai ke sini, berapa kali ulang nak ambil uduk. Sahabat Ahlu Suffah. Ahlu Suffah, dulu zaman Nabi tak ada ilmu tasawuf. Tapi ada sahabat Ahlu Suffah. Kerja mereka menyucikan hati. Duduk di tikar sejadah, duduk dalam rumah Allah, masjid surau. Tak ada benda yang lain. Mereka munajat pada Allah. Nangis mereka ni. Kenang zaman-zaman mereka dahulu. Kita pun macam itulah zaman kita dahulu. Ibu-ibu kan, bukan ibu-ibu dulu lahir-lahir pakai kereta lekung macam ni, bukan lahir-lahir dengar kuliah macam ni. Dulu mungkin ada zaman silam kita. Zaman rambut kembang kan, orang lelaki lah kan. Zaman orang perempuan dulu
peluang berkembang saja. Zaman, zaman tu kita tak boleh salahkan dia. Mungkin tak sampai hidayah kat kita lagi. Hari ni Allah bagi dah kat kita. Syukur banyak-banyak kerana Allah tu sayang sangat dia bagi kita duduk lagi tempat yang baik macam ni. Bayangkan kalau Allah tak pilih kita sampai hari ni, bu, apa kita buat kat luar? Mungkin pagi ni kita tidur, tak bangun subuh. Sekali lagi kita bangun pagi, kita sirah pokok, tak pakai tudung, baju kelawar. Mungkin kita keluar macam biasa, macam orang-orang yang macam biasa. Tapi Allah tu maha pengasih, penyayangnya dia ni, dia jentik hati kita, pum, kita pun tersentuh, kita mai tahun ni. Allahu Akbar. Siapa yang bagi kita mai, bu? Allah. Maha kasihnya Allah, Allah pilih kita. Ha, ini Abu Hurairah. Meriwayatkan hadis Nabi lebih kurang 5,234 hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Paling tinggilah kalau sahabat yang paling tinggi riwayat hadis. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah mengaji hadis tak jumpa Abu Hurairah, muka hadis tu. Maknanya memang glamour lah. Abu Hurairah ni terkenal. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak buh nama. Semalam saya guna Anas bin Malik. Hari ni orang kata, nak buh nama anak tak tahu saya. Abu Hurairah boleh buh. Ha. Tapi kita malu, Ustaz, nama orang lama dia tak. Payah jumpa lah ni, nak jumpa Abu Hurairah payah malam kan. Tapi ada. Kawan-kawan saya lah, label-label 30-an ni ada Abu Hurairah. Nak jumpa baby-baby lah ni, nama apa? Abu Hurairah. Pelik orang dengar. Sebubuh nama Abu Bakar As-Siddiq pun pelik. Buh nama Ali lagi pelik. Mereka pelik padahal itu semua sahabat yang kuat. Kan? Ada satu keluarga ni saya jumpa. Nama anak-anak ni semua nama mudah. Muhammad. Lepas tu apa, kalau perempuan Fatimah, sekali nama Aisyah, nama semua sahabat mulia. Dengar-dengar semua best yang kita dengar. Tapi main kat kita lah ni, nama nak sebut, nak tulis pun payah. Nak menjawikan lagi payah nama lah ni. Saya teringat banyak orang kerja mesej, Ustaz tolong jawikan nama anak saya. Oh boleh senang, buat nama pelik-pelik aku kena pening. Kalau buat nama senang-senang kan senang. Aisyah tu ada dah. Maryam tu ada siap dah. Fatimah tu ada siap. Saja gatal nak bagi kawan ni pening. Kita pun kira balik Shin ke, Sot ke, Zain ke, Pa ni. Oh kita pun nak ada Alip ke, nak buang Lip ke, nak buang Wow ke. Oh kita pula tukar. Saya bila kita hantar dia, Ustaz, saya rasa Ustaz tulis salah. Eh, minta pandangan, aku salah pula. Bagus mana? Baik tak payah tanya. Tanya tapi dia kata kita salah. Saja nak try kita rupanya. Allahu Akbar. Macam-macam ni sialah ni. Subhanallah. Itu Abu Hurairah nak. Ringkahlah sikit nak malam nak. Abu Hurairah. Baik. Maka katanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yanṭiqu fiha ar-ruwaybidah qila wa man ruwaybidah qala الرجل التافه في أمر العامة أخرجه ابن ماجه. Baik. Hadis dikeluarkan dari kitab Imam Ibn Majah. Baik, kita tengok langsung makna yang kita dah baca tadi sikit. Akan datang pada manusia, kata Nabi, tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, kemarau yang panjang. Hari ini ada mai lagi kemarau yang panjang. Banyak. Nah, demai kita berasa sekali-sekali. Namanya hujan jarang-jarang betul tak? Jarang-jarang hujan. Kemarau panjanglah tu. Dan pada waktu itu pula dikatakan pula si pendusta dikatakan benar. Orang ni penipu. Tapi kata-katanya betul. Semua orang kata betul. Dan orang yang benar pula dikatakan pendusta, dikatakan penipu pula. Kita kenal kawan kita. Sebab tu lah saya belajar dalam satu cara kan. Saya contohlah, saya dengan Razak ni kawan. Kawan rapat lah kami ni. Satu hari saya ni ada buat satu benda yang memang salah dalam Islam. Adakah dia nak kekal kerana kawan tu dia nak katakan saya tetap betul? Tiba-tiba datang satu orang kawan yang namanya kebenaran. Memang dia tahu benda tu silap. Saya buat benda silap. Maka si Razak kata apa?
Hang kawan aku tak puas aku buat diamlah. Ha contoh, apa aku kira tak ada puas aku buat aku pejam mata. Tiba-tiba datang kebenaran. Seorang lagi nama dia kebenaran. Memang kerja dia ni menampakkan yang betul dan tidak betul. Memilihkan siapa? Sama ada nak memilih kawan yang lama ataupun memilih kawan baru nama dia kebenaran. Ha itu Allah bagi. Maka kata ulama, pilih kebenaran walaupun dia kawan lama dengan kita. Pilih kebenaran walaupun dia pasangan hidup kita. Pilih kebenaran walaupun dia mak bapak kita. Ha. Lepas tu kalau kita ingat kan. Saat lagi ni saya tajuk kuliah duha saya saat lagi Perang Badar Al-Kubra. Dalam Perang Badar ni bukan bertembung dua kumpulan dia tau. Dia bertembung bapak dengan anak, pak menakan, anak menakan, saudara bertembung. Tanda ni apa? Inilah kebenaran. Kalau duduk di pihak kebenaran, bapak sanggup berperang dengan anak. Kalau duduk di kebenaran, pak menakan, bapak saudara sanggup berperang dengan anak saudara dia. Kenapa? Islam kafir. Yang anak masih dengan kafir, yang bapa dah Islam. Bertembung. Pemisah mereka siapa? Pemisah mereka adalah pedang-pedang leher mereka. Itu pemisah. Perang Badar. Dengar Perang Badar, saya teringat Jumaat yang lalu. Saya khutbah di Pendang, maklum, di Pendang, Kedah. Di Masjid Tempoyak. Ingat tempoyak tu makanannya, rupanya tempat bernama tempoyak. Tapi hari Jumaat puasa, mereka tak jamu tempoyak. Nama je lah tempoyak. Saya pun duk fikir balik, nak khutbah apa tau, mereka tak bagi tajuk. Teringat bulan ni, bulan puasa. Waktu tu 16 kot, 16 Ramadhan ke 15, dekat-dekat dengan 17 Ramadhan tu, dekat-dekat Badar lah. Saya pun memilih tajuk Perang Badar. Masuk dalam atas mimbar saja, nama pun Perang Badar, takkan dah cerita meleret. Takkan dua, alhamdulillah 17 Ramadhan berlakunya puasa dan perintah Badar. Maka Badar menunjukkan kebenaran. Orang takkan nak cerita aku tu, Badar sebut Badar ya. Merancang sikit ha? Sebut pun ittaqullah pun nampak dah. Ittaqullah, guna ayat yang Allah sebut, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah la'alakum. Sampai habis saya cerita dalam tu. Habis-habis mimbar khutbah tu, ada seorang pakcik ni kata, "Ustaz, saya tadi hampir-hampir waktu ustaz khutbah, saya nak bertakbir sekuat-kuatnya." Tahu dia. Maksudnya dia punya mai tu, deruh dia tu. Saya cerita ni, macam mana Nabi angkat tangan, Nabi minta kepada Allah, macam mana Miqdad al-Aswad datang kepada Nabi. Orang saya cerita tu kan. Pakcik tu kata, "Ustaz, saya tadi ustaz macam nak takbir." Macam nak macam tu. Saya kata, relax. Mujak pakcik tak takbir. Kedak kelangkabut jemaah lain. Tiba-tiba pula ada takbir. Kan dalam khutbah jemaah kan kita minta diam, dengar. Saya kata-kata nak takbir boleh. Lepas bagi salam, mayang, takbir kuat-kuat. Pakcik tu pegang tongkat. Maknanya apa? Dia pernah rasa muda. Itu dia semangat. Pasal dia kata apa? "Ustaz muda. Dulu saya pernah muda kat ustaz. Macam ustaz juga. Hari ni saya dah tua. Saya rasa ustaz orang main semangat balik kat saya." Allahuakbar. Kan? Nama sebut pada perang Badar begitulah kebenaran. Ni kata ni dalam ni. Antara yang ada tu siapa? Dalam Perang Badar, Abu Jahal. Ni jahat engkau ni. Bapa kebodohan, penipu besar, mua belaka kat dia. Baik. Kita tengok lagi apa kata musannif. Kata Nabi hadis ni nah. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, diberi jabatan, dan orang yang amanah pula dikatakan pengkhianat, tidak diberi jabatan, dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan ruwaibidhah. Sahabat bertanya, "Apakah ruwaibidhah itu wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Orang yang kerdil, dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti mengurus orang ramai." Allahu Akbar. Hari ini ibu-ibu dan dirahmati Allah, ya, disebut dalam hadis ni orang yang mengkhianat. Khianat banyak hari ini lah. Khianat paling besar adalah khianat dengan agama Allah. Khianat kedua terbesar, khianat pada Rasulullah SAW.
khianat antara yang besar juga, khianat kepada al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi jangan khianat. Kan? Benda yang kita nak kena jaga, waktu kita sebut kita hidup atas dunia ni nak kena jaga dua hubungan yang paling besar. Yang pertama hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Jaga dua ni insya-Allah syurga. Hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum ni? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ni apa dia jangan maklum. Ni kita ada jaga sembahyang, jaga puasa, berzikir, bertaubat, sedekah, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua hablum minannas. Hablum minannas ni hubungan dengan manusia. Sebab tu kalau kita buka dalam hadis 40 hadis penawar hati, ada Nabi sebut golongan yang muflis. Waktu di dunia ni mereka solat, mereka puasa, mereka zakat, mereka sedekah, buat haji, buat umrah. Bila mati nanti hari kiamat datang manusia-manusia kat dia. Seorang ni kata apa? Hang dulu ingat pernah ambil barang aku curi. Kawan ni main pula, hang pernah pukul aku dulu. Waktu dunia tu dia pernah fitnah orang tu, dia pernah tumpahkan darah, dia pernah bunuh orang tu. Maka disebut dalam hadis tu, seorang-seorang pakai mai klaim kat dia, sampai akhirnya diceritakan hadis ni, pahala dia banyak, kosong pahala dia. Tiba-tiba orang yang klaim tu masih ramai, orang yang dia buat masalah, yang dia pernah anaya dunia dulu masih ramai, tak selesai lagi. Klaim lagi kat dia, dia tak boleh bagi apa dah. Dia hanya mampu ambil dosa mereka pula. Allahu Akbar. Akhirnya dosa banyak, Nabi sebut dalam hadis, dicampurkan orang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang poin dia? Nak jaga hubungan dengan Allah perlu, yang kedua jaga hubungan dengan manusia juga perlu. Hubungan dengan manusia dipecahkan pula. Hubungan manusia yang paling utama sekali, hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan paling tinggi lah malam. Kalau dengan Nabi kita tak jaga, siapa lagi? Kan? Kita ni mungkin tak selamat dah ni. Cara kita ibadat ni ingat tak selamat ke ibu nak? Ibadat kita ni kadang-kadang ada, kadang tak ada, kadang ikhlas, kadang tak, kadang cepat, kadang lambat, kadang-kadang sungguh, kadang tak sungguh. Ibadat kita ni cincai. Eh, nak kira dengan ibadat kita ni macam saya kata tadilah, na ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah Tuhan. Nah, ku tak sanggup kan Tuhan ku, aku tidak layak untuk syurga. Pejam mata fikir balik betul, ku ni memang tak layak lah. Kalau syurga ni hidang depan kita, nama kita sedap-sedap tak pilih lagi. Nah, pasal apa? Ibadat kita pun yang kita buat selama ni, adakah Allah tu angkat, 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 angkat ataupun berhenti macam tu ya? Kalau kata kita isi, 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 bocok balik ke ataupun duk kekal lagu tu ya? Kita bimbang takut bocok ya? Macam puasa lah. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jum wal 'atash. Disebut kata apa? Ada orang yang puasa, mereka ni tak lapar apa-apa kecuali lapar dahaga. Pagi ni mula ni, pagi ni kita mula puasa ibu nak, pagi ni. Hari ni kita bertahan, kita mengaji. Alhamdulillah. Satgi duha, satgi masuk waktu Jumaat. Kita jaga ni. Elok ni, asar cantik. Tapi sayangnya kadang-kadang ada orang tewas selepas asar. Pasal pergi bazar Ramadan. Allahu Akbar. Tak payah cerita lain lagi. Cerita mata dulu yang pertama. Mata ni pun yang asalnya jaga siang hari, masuk bazar, mata celik. Pada hari siang tu letih, nampak Allah. Laih lah kesian tengok puasa. Abang kan mula-mula puasa lembik, tak larat lah. Merayulah, tolonglah nak buka puasa. Merayulah, ingat kecil-kecil dulu. Anak saya tu pernah dulu waktu mula-mula puasa, dia kata apa, bateri dia tinggal dua lagi ya. Bateri dia macam cah kat impun. Dia main kat dapur petang-petang, umi, bateri tinggal dua. Allah, kita kata sikit je, sikit. Dia kena dua, tahan sikit je. Sejam je. Dia punya kesian. Tapi kalau duduk dengan tok, tok goreng nasi. Saya pelik lah. Kalau tok-tok yang ada kat ni kan. Kalau dengan cucu ni cukup sayang. Dengan anak marah tak. Kita kata lah, dengan anak ni silap je kira. Hang apa buat aku tu? Kalau cucu buat silap. Ha, duk, jangan buat lagi lah. Baik ya.
Tiba-tiba pak dengan mak dia ni kerja pi hantar. Budak tu duduk ngantuk syok akal banyak ah. Tu. Perut cek bunyi ah. Tengok cek. Tu kata, "Wah, sakit ke?" Tu nasi ada bawah ping, bawah dapur. Allah. Yang pak ni punya kontrol nak bagi anak full kerana hari terakhir tu duduk ngantuk. Tu pukul buka puasa ke 10. La ilaha illallah, saya kata letihlah. Kan? Nak sebut tak apa dia tu? Macam mananya kita ni kalau nak kira balik mata kita masuk bazar Ramadan siang ni letih, tapi masuk Ramadan buka biji mata nampak maksiat orang perempuan tak pakai tudung, orang perempuan pakai tudung tapi ketat, orang perempuan pakai tudung nampak telinga kan, macam saya cerita semalam pakai tudung hak jenis rokok lah ni, lah ni nampak telinga, pakai tudung tapi nampak telinga. Rambut tajam setimpan sikit bagi keluar remoy. Pakai tudung, baju ketat, pakai tudung. Tangju tangan pendek. Dia tu masih dalam golongan yang tidak menutup aurat. Kita pula pi tengok dia lama-lama. Mata kita pun mula masuk kategori melihat perkara maksiat. Itu baru makanan, baru orang. Orang yang masuk, belum orang yang jual lagi. Nak paha ke dada? Paha ke dada? Ha, yang jual pun boleh tahan juga. Kita bukan tengok ayam tu. Tengok tuan dia. Duk ulang 3-4 kali. Bang, bang, paha ke dada? Saya minat dada. Tapi dada, minta maaf bang, dada ada satu ni lah. Paha banyak, nak paha-paha. Ha, dia ulang-ulang, kita duk tengok paha dia. Eh, rampingnya. Astagfirullah. Oh, tewas. Sebab tu Nabi kata tu, masuk, 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 masuk. Lah kali hujung tak dapat apa. Bocong lah tu lah. Tandanya bocong ibu. Ikat plastik, TI, ikat tepi. Mula elok lah. Silap cucuk, cucuk, cung, bocong. Lah kali kering. Mana tinggal plastik dengan straw lah. Sebab tu saya kalau anak-anak nak kereta, beli ayak yang ikat tepi, saya pesan elok. Nak minum, jangan pi duk buat kajin, kacau-kacau straw duk. Cik, kalau nak kacau ayak tu. Tak payah. Suar kepala ya. Sedut dia. Tak payah dia buat gagah. Tarik naik, tarik naik. Dia silap tarik, dia tak balik. Pocok tu. Lain kali kita berbaik. Tumpah pula teh air. Kita mula pening. Semut seminggu. Kita pula pening. Ya Allah. Kan? Pocok lah tu. Ibadat kita atas dunia ni 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nampak macam ada. Pipi depan Allah nanti. Faja'allahu haba'am mawthura. Ditiup bagai debu-debu ya. Habis maklum. Bocok. Terabuk habis. Lah kali tinggal bekas ya. Ada solat, bekas kosong. Ada puasa, ada bekas tapi kosong. Tak ada isi apa. Macam pagi ni ya. Ada cawan, ada bekas ni. Cawan tak ada, ayam tak ada. Kosong. Pasal puasa, apa tak tahu lah. Mujur lepas subuh tadi maklum tak minum ayam. Ayam dah biasa terawih malam habis dua minum-minum. Tadi pun habis-habis. Macam boleh minum. Puasa eh. Mujur. Allah ni, ya Allah. Dan tu kata-kata puasa ni seronok. Ada orang sengah tu Allah bagi dia lupa. Untung lah. Tapi saya antara orang yang payah dilupakan. Selalu ingat. Saya selalu dah fikir, kalau lah aku pergi KL ni seorang-seorang, tak ada siapa tahu kan. Aku pergi, tiba-tiba Allah kata, bagi lupa. Kata, tak hari ni puasa, tapi Allah bagi tak sedap puasa. Saya ingat ayat dalam kereta tu, habis 2-3 jam, sampai-sampai tempat, Ustaz, buka puasa. Puasa hari ni. Itu lega tak kira. Pasal kena. Tapi masalahnya, tengok ayat, puasa. Tengok ayat, puasa. Cuba tengok ayat, lupa. Memang jadi habuan. Puh, pagi tengah hari pukul 12. Tapi Allah tu, dia pilih je. Dia tengok. Hang gagah, buat apa aku nak bagi hang. Terlupa. Dia selalu bagi orang terlupa ni, orang yang tua-tua. Kan, lembek, 80, melerek, puasa pun. Pergi dapur, tengok siapa tak ada. Ayat, teh ada hak tadi. Ingat hak sahab pagi tadi sarapan. Rupanya hak sok dia lupa sarapan. Sok tu dia anggap sarapan. Oh hak sarapan lebih tadi. Oh. Lepas tu main maklum. Hei puasa eh. Lah ya ka. No. Kena dah dua gelas. Kan. Hak paling best lagi kena nasi goreng. Oh lagi kenyang. Tapi sedihnya kena nasi goreng pedas. Tiba-tiba habis nasi goreng teringat puasa. Ayam tak minum. Biar hari tu. Hari tu duduk. Kenyang dah. Ayam tu. Lepas tu puasa ni ayam. Puasa ni nama pun Ramadan. Ramadan tu panah. Membakar. Rengkung kita bakar.
Kita bukan cari buka puasa, bukan cari makanan lagi, minuman dulu. Waktu kadang-kadang setengah orang dia punya gairah dia pergi bazar Ramadan, maklum, ayak 5 warna semua dia beli. Warna tu tak kira lagi jenis cendol, ais kacang, lecikan, ada pakai campur om lambak macam-macam lah ni. Dia habaq kat kawan tu, buh kacang lebih. Cik, saya dengar sekali tu pergi beli, ada abang tu kata, lecikan ni jual RM3, dia bagi RM4, bagi kacang lebih. Cik, wah, cara tu memang dia nak sungguh. Memang dia berhajat, sekejap lagi aku buka puasa, aku nak makan lecikan ni seorang-seorang. Tu dia, ayak lah tu. Oh, bagi seterah cendol yang. Perlu kacang pun celui. Nak abang kata seterah tu besar. Kacang pun lepas. Mana ada orang buka-buka puasa, pegang mentabak tu ni. Weh, ayak ni, tak mau. Tak ada. Mentabak minat juga, tapi ayak dulu. Mau kena ayak buang apa. Satu plastik tu, perut mula cekang. Kenyang lah. Tambah mentabak, kena nasi Arab, terak tu ni. Maghrib, 8:30. Confirm, tewas. Sebab tu kita katakan, kita ni puasa, bukan nak bagi jauh dengan Allah. Puasa kita ni lagi dekat dengan Allah. Maghrib kita kadang-kadang masuk dekat-dekat 2 minit nak isyak. Bagi salam maghrib, Allah isyak terus. Kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala uji. Dalam nikmat dia bagi, dalam masa yang sama kita bukan ingat dia, kita lupa pada dia. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Lepas tu bangun sahur ibu. Kita hari ni Alhamdulillah lah dah sampai dah hujung 10 akhir ni, saya tak bimbang sangat dah pasal orang disedarkan dengan Qiyamulail. Tapi hak 20 awal ya. 20 hak 10 akhir ni biasa dah. Memang kita tahu dah masjid-masjid banyak buat anjuran Qiyamulail 10 malam akhir. Tapi hak 20 awal tu tak ada buat anjuran. Itu kita sendiri. Hak tu dahsyat. Allah bangunkan sahur tapi kita tak boleh tahajud. Allah, naknya Allah nak kita ingat kat dia. Kan? Orang ni panggil mai kenuri, bukan suruh mai makan, tapi suruh teringat kat dia, mai jemput aku. Haa, gitulah. Saya ni lama tak jemput kawan-kawan, kan. Contohlah, pakatlah mesej kat kawan-kawan, PM, mai lah rumah aku raya ni, makan. Memanglah betul makan, menaknya rindu kat hampa. Hat tu je. Tak faham, kawan ni mai buat pekak, mai makan sungguh, makan-makan belah, jumpa benda. Telepon Hamad tadi, aku main tak perasan lah. Lah, betul hang ni, aku teringat kat hang ni. Mai makan kenyang belah. Tu kita ni hak mak-mak ni, mak ayah lah, kampung ujung-ujung raya ni kan, kakak raya ni. Telepon nak balik main raya ketiga lah, mak nak buat kenuri sikit. Sebenarnya mak teringat, kalau tak buat kenuri mak tak balik. Dia balik makan-makan, mak cek lambat nak kena pi balik. Lah, patah balik, mak kata aku nak hamba balik ni, duduk dengan aku, boleh aku tengok muka anak-anak aku. Anak-anak aku semua sibuk belakang. Allahu Akbar. Bulan puasa, Allah bagi bangun, sahur. Sebenarnya Allah kata, tak nampak aku kah? Kan tak perasan aku kot. Yang kejut kita ni Allah. Jam ni, buh bila loudspeaker tengah mana pun, buh bila bom sebelah pun, bunyi nanda dering gerak kita pagi ni bom. Pom, 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 tak jaga, tak ega kah? Buh dalam rayam sebelah pun, bunyi ni, ubah rintun, macam papan. Ada orang buat bunyi gerak pagi-pagi macam tak ada anak. Kalau ada nanti dia berikut cantik macam papan. Papra. Contohlah. Saya ingat kalau Allah tak bagi tak sedap ke. Kadang-kadang tu ketuk pintu. Rupa nak roboh rumah. Yalah, lah ni ibu, rumah lah ni di luar sana. Banyak rumah 2 tingkat. Taman-taman lah ni semua banyak 2 tingkat. Mak apa duduk bawah, anak duduk atas. Ayah pun sakit lutut, mak pun sakit lutut. Dah kali buat apa? Nak gerak anak sok. Telepon tak angkat. Dah atas lah. Dah kali buat apa? Menyerit. Oi, sor. Ish, tak bangkit kok. Dah kali pergi naik atas, nak puak tu melerak naik. Puak tongkat. Katok. Tang. Buat macam-macam. Bila dia pun sedap. Allahu Akbar, Allah sedap time tu. Maknanya Allah nak bagi sedap waktu subuh. Sekejap lagi siapa akan bebai? Ayah bebai ke anak bebai? Anak bebai. Pok dengan mak ni marah awal, tak jaga hang ni. Anak sekejap lagi bangkit. Dia bukan terima kasih kat pok lah, dia marah pok balik. Siapa tak gerak ni? Hei, sekali pula dah. Pok tu bukan main macam-macam bawa ni. Ingat pok ni nak bawa apa, mertun apa, katok tombol tu bagi pecah senam muka. Tapi kalau Allah kata, tak sedap, tetap tak sedap. Sebab tu kita akan terima kasih ke Allah.
Siapa yang boleh bagi bangun kita ni? Allah. Yang bagi tidur pun Allah. Kan? Ibu-ibu tahu tak malam tidur ke apa? Malam tidur ke apa malam? Siapa boleh bagi kat saya time yang tepat dia tidur malam ke apa? Nah, tak kira. Ada satu hari tu, ini cerita guru saya lah. Orang kata kat dia, ustaz kata kami manusia ni lemah, tak tahu, yang tahu tu Allah. Ada seorang tu marah. Ustaz kata kami ni tak tahu, kami pun tahu juga ustaz, banyak benda kami tahu. Ustaz jangan kata manusia ni tak tahu semua. Oh. Ustaz tanyalah apa yang kamu tahu? Macam-macam kami tahu, kerja ni, kerja itu, kerja ini. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Semalam tidur ke Allah? Oh, kawan tu pun cakap, ustaz, boleh tanya yang ringan sikit? Ah, dia mula lemah. Okeylah, ustaz tanya. Malam ni tidur ke apa malam ni? Oh, kawan tu duk plan. Malam ni. Eh, ustaz, soalan tu payah kau nak jawab. Ah. Maknanya apa? Kita ni tak tahu yang bagi semua tu Allah. Ada orang kata saya tidur pukul 11 malam. Bohong. Waktu dia cakap dia tidur tu tengok jam tak tidur lagi. Kan? Waktu kita nak tidur tu kita tengok jam kan. Weh, pukul 11 ni. Tidur kah? Betul ke dia tidur tepat ke 11? Mungkin 11 minit. Mungkin 11 1 minit, 11 20 saat, 11 apa? Maknanya kita ni lemah. Allah bagi tidur. Kita dah set ni, aku ada orang cerita. Saya ustaz tiap-tiap malam pukul 10 mesti lena. Bohong ah. Betul ke aku 10 lena? Saya ustaz tiap-tiap pagi pukul 4 mesti jaga. Betul ke aku 4 ke 4 seminit? Tipu ah. Lemahnya kita ni. Waktu pun kita kalah dah. Kan? Kita tahu tak kita makan berapa suap tadi maklum? Ingat ke tak? Tak ingat anak. Lemah kita ni. Kan? Nasi sama banyak. Suap sama banyak tak? Kalau kawan tangan tu flak tu, sekali cangkui, mulut dia pun flak, dia 3 suap, kita 10 suap tak habis. Ha. Ada orang cuk-cuk kecil-kecil tu ya. Lambat habis. Lemahnya kita tuan-tuan, kita tak boleh menyamakan, kita tak boleh nak menunjukkan apa-apa pun. Baik. Lalu dikatakan lagi, kita tengok pada keterangan hadis nak. Kita masuk pada keterangan hadis dah. Sekejap dia berkata, ustaz ni duk ulang benda tak masuk tang lain lagi. Sejam setengah lagi. Mata kami dah berat dah ni. Yang duk buat pasal. Bukan kata mata ibu-ibu ya. Mata saya pun berat. Kaki saya hari ni berasa berat sebelah. Saya buat sebelah kiri. Harap-harap tak ada apa lah. Nak guna 10 hari ni. Dia berkata, kambing tak tahu lah. Tak kot. Mudah-mudahan bukan kambing punca kaki sakit. Malam ni pasal duduk makan dengan tuan tu. Dia kata jarang tolak kambing. Oh mampu. Duduk sebelah saya pula. Saya pun tak tolak kau. Lawal lah. Tengok dia cedok. Kita cedok. Tengok dia cedok. Kita pun tak tahan ni. Lepas tu bangkit pagi tadi dia kuasa dah. Tu sujud sejadah tadi ni saja tak bawa al-insan. Kalau ikut nak bawa boleh maklum. Tapi dia kuasa macam. Sehari. Bukan dengan aku. Orang belakang pun. Menyengit lah. Kan. Tapi okey lah. Kita bawa sujadah pun. Alhamdulillah lah. Berkat Jumaat. Tak tinggal sujadah. Saya syukur dah. Dari berapa lama dah. Saya ni hari Jumaat. Alhamdulillah. Tiap-tiap Jumaat sujadah. Ada orang hari ni. Sujadah. Tak solat-solat sujadah. Hari ni baru start sujadah. Berada. Kan? Pasal apa? Dia suka cari surau yang tak ada sujadah. Ingatkan pasal tak ada tu imam. Apa dia lari. Dia lari tang lain. Sama macam terawih. Kan? Dia akan cari terawih yang 8. Kalau ada 20 pun tetap 8. Day dia tu tulis 8-8-8. Made in 8-8-8. Mayang pergi lah selaju mana pun 8 aku balik. Tak upaya dah jenis tu. Dia akan cari kemudahan. Subhanallah. Baik. Lalu dikatakan zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Tandus tu di segi material dan juga tandus dari segi pemikiran. Luarannya pun tandus, pemikirannya pun dah mula tandus. Waktu ni apa yang orang kata buruk tetap dia kata baik juga. Apa orang kata baik tetap dia kata buruk juga. Dia dah main gangguan material dia. Hari ni
Puak-puak barat ni depa serang kita tentang pemikiran. Kan? Dia serang kita ni tentang pemikiran. Dia bagi kita celaru. Hari ni tengok ah. Orang Islam kita hari ni bergaduh siang malam. Tak habis-habis. Kawan ni cakap, dia pun nak cakap. Ha, dia serang. Orang kafir diam ya. Orang kafir tak, dia suka tengok tau orang Islam bergaduh. Kawan ni buat yang ni, kawan tu kata tak boleh. Kawan tu kata boleh, kawan tu kata tak boleh bergaduh. Dia ganggu pemikiran. Pemikiran kita pula hari ni, kita rasa kata apa? Aku tak puas aku, tak buat. Aku ingat nantilah aku buat. Dia main lagi dengan Allah ni, pemikiran yang suka tangguh-tangguh. Dia main banyak gangguan. Ha? Baik. Lalu dikatakan orang yang benar akan diketepikan. Dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Oh, khianat macam saya kata tadi lah. Khianat paling utama kali dengan Allah Ta'ala lah. Allah nak kebenaran, kita tak mau kebenaran. Fasik. Fasik ni macam mana tuan-tuan? Fasik ni orang yang sentiasa melakukan perkara maksiat dan tidak malu dengan maksiat yang dibuat. Munafik lain, munafik dia sembunyi. Nampak warak tapi dalam jahat tu. Ha, nampak saya. Nampak khusyuk, betul ke khusyuk dia ni? Padahal hati ni macam-macam strategi ni nak jatuhkan Islam ni. Ha, dia ada. Tapi fasik ni dia seronok, dia buat jahat pun. Wei, aku tadi hendak tak puasa. Cih, relax cerita kat orang. Contohlah dia bangga pula tak puasa. Dia kata hantar. Aku tadi waktu ramai yang tarawih, aku tak sembahyang. Hang buat apa? Aku lena. Dia jadi syok benda dia buat. Dia tak buat benda baik, dia jadi best. Kan? Hantar. Ustaz kata, pi bazar tengok perempuan kan? Aku? Aku suka tengok kan tak perempuan. Tu dia ada cakap dia, dia cerita seronok jahat dia. Lagi satu, dia kata apa? Dia ni suka buat jahat dan dia mempamerkan jahat dia. Dan dia kata, aku akan buat lagi jahat tu. Memang dia ni terkenal. Orang tak kata apa dah kat dia. Dia tu, buat pula. Biasa, orang kenal dah, jahat. Dan dia memang suka kalau jahat tu. Kalau dia buat baik, dia rasa silap. Aku silap hari ni terpuasa. Terpuasa, la ilaha illallah. Ada orang terpuasa. Oi, kira hebat kan, 12 jam, 13 jam tak makan, terpuasa dia tu. Kalau tak puasa tu biasa bagi aku. Aku ni kalau tak puasa tu kira biasa. Kira aku tak aku puasa ni luar biasa. Dia rasa pelik. Benda jahat jangan katalah. Kan? Aku hantar. Aku ni kat masjid nak cerita kat hang ni. Kasut-kasut yang hilang tu aku balas. Lu pergi cerita kat orang. Jahat sungguh dia ni. Kan? Patutnya jahat ni sembunyilah. Taulah kita jahat pun, kita tak baik pun, tak payah bangga pula dengan kita punya tidak baik tu. Itu fasik. Jaga-jaga nak. Fasik ni dia Islam. Islam. Munafik pun Islam juga. Cuma munafik lagi jahat lah. Nampak tak nampak luar, tapi dalam oh kecam, kejam gila-gila. Nampak macam jumpa kita assalamualaikum, tapi lah hati yang jaga hang. Kau jatuh hang ni. Ha. Tapi hak jahat ni yang kata, "Ustaz, jom join sekali." Lepak malam lorong halui, lorong sempit. Nama dia jawab dia. Kita kata tak boleh ni Ramadan ni jangan. Duk pi lorong maknyah lah. Ada lagi belah besar saya ingat lagi. Zaman saya duduk di Ma'had, di Alostak dulu. Kami ni malam-malam bu keluar berkeliaran jadi imam tarawih. Naik motor orang ramai ya. Legenda 85 pakai rim 17 lebar 175. Kong aloi, zaman tu pun beredi sekarang kemah. Zaman sagat ekok rak-rak-rak. Helmet tu, helmet sanggat ni. Kira ada siapa ada calak lah ni, kira hebat lah. Kadang-kadang ada orang di PMB helmet, seret, nyeri. Cik pakai ke orang nampak, weh, hang geng-geng seret kepala. Ha, aku pun sama. Cik ada herat, takut. Gia satu tangkap, gia. Oh, ni ke zaman tu. Oh, zaman tu, malam-malam, habis terawih. Habis terawih, kami belah Lostak jalan kencut. Kan dalam stadium mah jalan-jalan tu zaman orang muda pagi pukul 11 12 tak mau balik member kata weh jom lorong air tapi lorong air tapi pala batas maklong Allah dia mai bang mau servis bang kau mampu pun tengok tinggi pada aku lari terlepas tak berani silap masuk dekat K-pop mampu dia tak geng-geng ni kali kira yang bestnya member bawa saya pertama kali member bawa. Duduk belakang dia pula. Hampir mana eh? Jom ikut aku. Orang masuk.
Tengok memang duk ada geng-geng tu duk keliaran bawa beg galah tepi kan. Oh, badan angkor kita ni. Tapi duk main lengkok. Bang, 50 je. Ah, aku tak mampu ya. Aku kata ada weh yang start motor weh. Ha, mampu ya aku dengan aku kena ni. Yang bestnya saya perhati-perhati keliling kan. Geng-geng 60. 50. Pasal apa ni? Kawan cerita, dia pegang rumah, maklum tak larat layan lah. Main layan banyak menjadi lah. La ilaha illallah. Ah, maklum. Jaga-jaga Pak Long lah. Dengar Pak Long tu dia hilang kak-kak tanya. Aku tak layan lah, layan kau lain apa. Cek balik, nak pergi mana eh? Ada jumpa kawan lah. Jumpa kawan. Ya maklum ni dia kerja bancuh kopi, teh. Kopi, teh. Boring dia tu. Terengok masuk lorong tu, pergi geng-geng tu layan. Bang, 50 je. Dia kata murah je. Allah Akbar. Oi, ya Allah. Oi. Lepas tu pula balik-balik cerita ke orang. Tak. Aku malam tu, aku dapat maknyah muda sikit. 25. Cik, bangga. La ilaha illallah. Lepas tu member ajak pula. Ni lorong. Lorong nyah. Nak pergi tengok. Lorong perempuan-perempuan pula. Saya lalu-lalu tengok. Masya Allah. Ke belakang nampak macam ialah macam best lah. Dia kali-kali sekali 55. Bapak tak lalu kita jalan terus. Ya Allah, kau tahu lah aku zaman tu. Ya Allah, oi, member-member dah bawa pergi belakang. Alhamdulillah. Nak sebut kata apa? Orang fasik ni dia suka buat benda lagu tu. Dan dia akan buat lagi. Tengok balik kita ni. Kita dah buat, kita cerdas tak? Kita suka dan kita nak buat lagi. Kalau tak tu, insyaAllah Allah jaga kita. Ha. Tapi kalau kita ada kekal, macam tak ada orang, macam saya kata semalam, buat benda baik tu mudah. Tapi nak istiqamah buat benda baik tu payah. Tinggal benda jahat tu mudah. Tapi nak kekal tinggal tu payah. Ha, tu istiqamah tu mahal maklum. Istiqamah. Semualah. Aku ni istiqamah nak pertahankan Islam. Cik. Boleh tahan lama. Esok hilang. Tinggal tuang dulu. Lari dulu orang bagi jawatan. Jawatan kita ambil. Kita tinggal dah. Istiqamah tinggal. Allahu akbar. Itu zaman kita lah ni. Zaman yang kita sebut. Nah, orang yang khianat dan orang yang fasik ni akan disanjung dan dibesar-besarkan. Baik, tengok. Orang-orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap dan disekat dari menjadi pemimpin. Tengok hari ni. Ibu-ibu tengok mudah lah nak. Saya bagi contoh yang mudah lah. Dalam TV kita ni banyak ada tok-tok guru alim ulama kita boleh bercakap dengan mudah. Payah juga nak. Nak cakap kebenaran. Oh, jangan mudah lah. Tapi alhamdulillah lah hari ni kita nampak lah juga sikit sinar-sinar Islam masuk dalam TV dah. Saya ingat ni. Waktu Menteri Alam sekitar kita. Dia waktu tu Forum Dana Ehwal Islam. Zaman-zaman mereka. Waktu Ustaz Hasan Din. Arwah kan. Waktu Harun Din. Ini geng-geng ni Hasan Ali lebih-lebih lama. Depa siap buat reunion lagi waktu tu. Waktu forum danau saya ingat balik. Maknanya apa? Dah mula kembali balik ke jalan yang asal. Alhamdulillah lah. Kita tengok forum bersama Tok Guru Jahdi, forum kan kata ya Allah, lama dah kita teringin, hari ini Allah bagi juga. Tapi boleh selalu tak? Jarang-jarang oh. Depa kan tapi. Tapi orang-orang yang hak ni, yang fasik, khianat, hari-hari boleh cakap. Ha, boleh cakap kan? Orang yang buat salah tetap orang kata betul eh? Tengoklah baru ni kita ceritalah, kita bukan nak jatuh waktu kita pergi Johor kan. Saya pergi Johor waktu tu ibu pakat perang lah, perang kita perang jari lah undi. Kita kata dah orang tu rasuah korupsi. Eh, ya. Oh, ada tu payah. Kita kata ni tengok ni kawan ni. Kawan ni bagus ni. Mana ada tak bagus ya? Lah. Dia lawan. Benda tu sebaliknya. Kita beritahu kat dia, dia tetap nak kekalkan. Benda yang tidak baik, tetap baik bagi dia. Orang yang baik ni, orang yang benar nak cakap, jadi payah. Sekat sana sini. Tengok hari ni. Di Selangor. Khususnya. Saya bagi contoh. Apa ramai ustaz-ustaz kita hari ni kena tarik tauliah. Masjid-masjid di Selangor ni dah mula kena tarik lah ustaz-ustaz sana. Saya hari nak pergi Selangor kat ni. Alhamdulillah lah. Mereka pun pelik.
Ustaz lagu mana? Mai dari Penang. Tak kena kacau. Kami duduk dalam kampung. Kami kena kacau. Itu degaan orang kampung. Orang luar ni. Pandai-pandai. Saya pun dalam cakap tu perhati juga. Ada ada SB tau ni. SB banyak kadang-kadang tu. Tapi saya paling suka sekali. Satu orang SB ni. Diceritakan oleh Tok Guru saya. Tok Guru Sidik Nur. Dia cerita apa? Waktu dia keluar ISA. Dia pergi kuliah di belah-belah Kedah. Kuala Kedah. Al-Ustaz sana. Dia kata SB ni hari-hari selalu dia pergi mesti ada. Tapi duduk di luar. Satu hari dia cerita. Selang berapa tahun. Dia dapat maklumat. SB tu pencin. Dah pencin lah. Dia ingat pencin buat apa. Dia dapat maklumat. Ada kuliah di surau satu tu. Ustaz tu baru naik. Dia cari-cari rupanya SB. Jadi ustaz. Dia tanya-tanya SB tu apa yang buat. Ustaz. Saya dulu ustaz. Masa ustaz duduk cakap. Dia pergi masuk saya pergi mengendap ustaz. Tapi saya mengaji ustaz. Saya cakap apa saya cantik-cantik. Keluar-keluar jadi Tok Guru. Alhamdulillah. Saya selalu sebut kat mana-mana tempat. Kalau ada SB doa mudah-mudahan jadi Tok Guru. SB ni kadang-kadang jahat perempuan ni. Bukan semua lah. Kerja duk cantik lah. Ni kerja nak bagi ustaz tu pelikup lah. Hantar je buat agama. Ni tolong tangkap dia ni. Tolong saman dia ni. Orang boleh silap kerah anak ni lah. Orang yang cakap benda agama ni kena kacau. Orang yang tak cakap benda agama. Benda dunia semua. Nah bagi laluan. Tengok orang kapiak masuk masjid boleh. Orang Islam masuk masjid tak boleh. Ini dah akhir zaman lah ni. Ya. Ada tak lagi majlis penyampaian sumbangan apa Ramadan ci YB YB apa YB kapiak bukan Islam ci masuk dalam masjid bagi kita nak masuk ustaz tak boleh ustaz politik ai kita tak boleh orang agama tak boleh kan orang agama kena kacau belaka ni nak ujian iskat baik lalu dikatakan pula sedangkan orang yang khianat diberi peluang menjadi pemimpin. Bukan takat boleh bercakap, boleh jadi pemimpin pula tu. Dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bercakap apa sahaja yang mahu dikatakannya. Cakaplah puas-puas. Nah, orang agama ni nak cakap ada sekat, ada gangguan, tak bagi laluan dan sebagainya. Padahal mereka hanyalah peribadi-peribadi yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Sebut kata dosa, orang yang antaranya mereka ni tak jaga solat. Banyak hari ni kita jumpa. Kita minta berlindung lah daripada pemimpin-pemimpin kita ni. Orang yang tak jaga solat, orang yang tak jaga batas halal haram, orang yang tak jaga hukum akam, bagai macam hal. Kita minta sangat-sangat nah. Baik. Lalu dikatakan pula padahal mereka hanyalah peribadi-peribadi yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Buat macam mana? Hubungan dengan Allah Ta'ala pun masalah. Hubungan dengan manusia lagi masalah. Lepas tu saya nak sebut, kunci kita nak dapat apa-apa pun baik di dunia ni, yang pertama sekali, baik hubungan dengan Allah. Allah bagi semua. Kan, kalau kita nak perjalanan kita baik, kita kena jaga hubungan dengan dia. Musafir kita ni, musafir yang tidak tinggal Allah. Ada orang musafir tak semayang tak dah. Ha, seronok pergi Korea. Suasana tu melupakan dia pada Allah. Habis contohlah. Masuk di Phuket, ha, habis. Nak semayang rasa macam tak semayang kot sini. Tak semayang kot sini. Sini tak ada semayang kot. Tak semayang. Patutnya musafir itu kena ingat di manakah hentian kita. Ha, mungkin musafir kita tu akhirlah. Kan? Macam dululah kami musafir bersama Ustaz Murtadha, buatnya musafir dah tak akhir. Mana sangka kan? Seronok. Makan sekali, tidur sekali, naik kereta sekali. Tak percaya macam Ustaz Wadi kata, tanda-tanda tak ada langsung lah. Dia pun tak abang tanda-tanda apa, memang ceria lah 5 hari musafir di Indon tu. Ustaz lagi saya melawak dengan dia, dia melawak dengan saya. Ustaz lagi duduk begitu lah. Balik-balik tak sangka lah dah kita keluar. Teringatlah bila kita lah ni baru terasa balik. Kalau tahu lah betul lah mesti aku nak layan dia baik-baik. Mesti aku nak baik. Tapi rupanya Allah layan dia baik tau. Saya pernah sebut kan waktu lama dah 4 tahun lepas belum tu. Kami pergi Indonesia. Di Pekanbaru tu. Kami 3 orang yang boleh ceramah, boleh kuliah. Saya, Ustaz Wadi, Ustaz Muntadur. Kami ada peluang 2 malam. Untuk program. Ada satu program tu kuliah maghrib,
bersama jemaah luar di Masjid Indonesia lah, maksudnya orang-orang Indonesia apa. Satu lagi forum malam tahun baru, dua program. Forum ni tetap kami tiga ada dalam forum, takkan seorang-seorang forum. Yang penting ni yang kuliah maghrib ni seorang-seorang ni. Ha ni duk gaduh. Hang ke aku ke hang ke? Ha. Saya bang ada apa? Saya tak boleh kot. Pasal saya ni orang kenal dah kot ni. Ya, saya buat guna akal modal. Tinggal daripada dua. Saya kata ustaz, Ustaz Wadi boleh kot ustaz. Kuliah maghrib malam ni di masjid tu, masjid tu memang masjid orang Indonesia lah, orang Indonesia beramal. Dia kata ana bagi pilihan. Kalau anak kuliah malam ni, besok forum dia tak mau. Saudi dia bang. Oh, jenuh aku tu, tak syok. Oh, main-main kacau aku ni lah. Tak nampak orang lain lah. Ustaz minta tu. Malam ni kuliah. Esok, macam mana? Esok forum ke? Boleh, Ustaz. Rupa-rupanya Allah bagi dia mudah. Tak apa, Ustaz. Boleh. Saya ni duduk tengok perhati dia. Kami dua orang. Duduk dengan Ustaz. Dia duduk depan macam ni. Kami duduk dua orang. Saya dengan Ustaz Wadi. Nah, duduk tengok dia nak cakap apa, mampu bahasa dia dah bahasa utara pekat, mampu duduk beletiak sekejap utara perak-perak-perak, duduk habak-habak apa, mampu penin duduk kat Ustaz Wadi. Mula-mula dia kata apa, Ustaz Abdullah kata, saya mungkin ceramahnya sebentar aja. Oh, cik gaya nampak dah, Indonesia aja jadi, lega kami kata, mujuk lah. Mula-mula kata sak ya, pun masa duduk tambah, masa tambah, duduk geletik Ustaz Wadi. Sembang lah Ustaz, lama lah ni. dah kalik. Takkan tak kenal Ustaz Muntadah. Dia pandai buat lagu Hindustan pun kan. Allah, orang Indonesia seronok tak kira hari tu. Dia dah buat hamko lah, apa lah. Dia pun ke. Oh, rupanya ada cara. Tak boleh cakap Indonesia. Buat Hindustan, gelok buat tu. Buat-buat tu pun minat Hindustan ke, rupanya. Dia buat gelok-gelok yang kena dengan Ustaz Wadi ni. Dia kata, jadi dia nama lah ni. Nak abang kata tu. Rupanya malam tu di tempat masjid tu ada tu imam dia. Tu imam dia ni muda lagi. Kira dua kali lah yang saya ingat. Kami pergi dua masjid. Tu imam ni suara sangat merdu. Hak pertama malam hak Ustaz Muntadah kuliah tu. Dia punya baca tu. Oh, kira Ustaz Muntadah kata Allah nak seronok lah apa. Esok ni pergi subuh tang lain pula. Dapat tu imam ni. Tanya-tanya-tanya rupanya. Pasal apa tu imam ni suara sedap. Cik punya cik rupanya baru menikah. Batut ceria. Tu imam muda maklum. Baru menikah. Sebelum nikah baca melirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ingat bila nak kahwin ni. Papa kahwin boleh-boleh je. Bismillah. Dah rupa-rupanya kahwin. Tak apalah. Kami tu habis-habis selesai tang tu. Ustaz Muntadah buat orang gambar. Waktu tu orang tak ambil gambar Ustaz Wadi tu. Ambil gambar Ustaz Muntadah. Tu yang nak tengok. Weh, hang kemas dah hari ni. Boleh ke hang? Ustaz Wadi orang tak kenal Indonesia. Kan? Orang tak tahu. Lalu, dengan pakai baju kemeja, buat saja. Yang Ustaz Muntadah ni. Pak Ustaz, mau foto, bisa. Oh, bisa. Dia apa dia kalau ingat lagi dengan dia seronok lah, ya Allah. Dia apa, cik. Gambar kami dengan Ustaz Wadi kita. Tu dia glamour dia. Pak Pola, lepas tu, habis program tu, esok tu kami ada lah pergi program ke tempat Buya Hamka. Dari Pekanbaru tu, ada dalam 3 jam, 4 jam. Travel tu, satu tempat tu kami singgah makan dan singgah R&R Tandah. Pilah Tandah. Nak jadi cerita, imam malam tu, yang tempat ceramah kuliah dia tu, pun lalu jalan sama, singgah Tandah juga. Dia datang singgah Tandah, tu nampak kami, dia perasan. Bapak, mana yang Ustaz Murtadha yang semalam tu? Ush. Sampai ke atas Harin Arjoh mana pun orang cari dia. Kami kata, Allah nak mulia hang sungguhlah mai sini. Rupa-rupanya lah dah. Ya Allah. Tak sangka nak benda lah ni maklum nak. Kita ada ingat. Rezeki dia ya. Rupanya memang rezeki sungguh. Lepas tu singgah satu tempat tu pula. Dia ada di Indonesia ni tepi-tepi jalan jual macam-macam. Jual jagung bakar lah apa lah kan. Berhenti kami. Kena jagung bakar. Lepas tu Ustaz Muntadah nak terkencing. Tandas jauh. Saya kata lalu seorang Pak Long tu, Pak Bapak tu naik motor. Saya kata, Bapak. Bentar, Pak. Tolong bawa teman saya ni ke kamar tempat toilet. Cik Ustaz Muntadah naik motor kawan tu. Kata, Pak, sempoi hari ni. Saya tengok-tengok gambar balik kata, tak sangka lah. Kalau syok ni, kalau nak tahu lah dia nak habis dah 10 hari lagi, tak apa. Biar, sebab benda best. Memang jadi sungguh. Malam tu pula hak forum, malam malam pertama tu ceramah, hak kedua tu forum. Forum tu pula pun seronok juga.
Waktu tu dengan pelajar-pelajar Malaysia lah. Malam tu saya yang saya ingat, dia ni bantai semua. Dia bagi pesan macam pesan lah. Dia kata tolong jaga ikhtilat, dia kata tolong jaga aurat, tolong jaga apa. Banyak benda yang dia pesan tu. Balik-balik teringat rupanya dia habak tu, habak dah. Banyak tak habak dah. Allahu Akbar. Itu kita tu. Kan? Allah ambil dah seorang-seorang yang baik-baik. Tapi kita doa lah mudah-mudahan kita ni ada yang berbaki ulama atau guru ni. Allah pilih kita duduk di tempat yang bersama dengan mereka. Kita hadir macam ni ibu-ibu nak. Ibu beruntung tau duduk di sini walaupun sebulan, dua bulan, tiga bulan. Walaupun jauh dari orang, rupanya ada rahmat kasih sayang Allah. Siapa sangka dulu hutan, lalu ni jadi menjadi tempat menjadi ilmu. Mungkin 20-30 tahun dulu hutan. Baru ni saya ziarah bulan lepas. Sahabat saya, kekanda saya, Ustaz Kamalul Hisham Farhan kan di Behrang. Sama juga dia beli tanah hutan juga malu. Tanah dia ni dia macam Ustaz Zahan rata macam tu naik bukit lah. Dia beli ni dia buat jadi tingkat-tingkat tau. Macam landscape lah. Ni lantai pertama. Lepas tu ada macam buat bagi cantik. Rumah dia atas surau kelas bukit mod 2. Bukit mod 3 ni rumah guru-guru. Bukit mod 4 ni kolam-kolam apa. Oh, view dia memang A lah. Lepas dia buat, dia taruh semua ni buat elok. Pakat nak main beli kat dia. Oh, waktu hutan tu semua tak peduli. Hari ni jadi tempat pelancongan. Orang main ambil gambar di kolam. Dia pun buat cantik. Kan, pakat duk main ambil petang-petang ronda. Orang kampung dulu tak berani ronda kawasan tu. Bila dia buat elok, pakat main petang ronda. Maknanya apa? Nah, kita jangan sangka tempat tu dulu sunyi. Akhirnya Allah buka tempat ni jadi yang baik. Nah, jadi ibu-ibu pula dipilih menjadi orang yang dari luar sana. Mai duduk di atas ni dapat tempat yang baik. Alhamdulillah lah. Ya, syukur pada Allah. Ada orang hari ni bangun sahur tak ada makanan sahur. Kita lah hutan pada sahur. Ya. Maknanya hebat lah maklum nak. Ikan apa? Ikan nyok-nyok lah. Allah bagi nyok-nyok tau. Besar lah tu, sahih tu. Kan? Makan lah maklum terpaksa. Buat macam mana? Tak, ada ikan ni je. Contoh. Tak ada pilihan lah maklum. Makan lah. Duduk di rumah lain cerita, nak goreng ikan tamban, wah, ikan kerin ke apa ke, bawang ke, wah, ini makan lah. Korma kambing, korma pun korma lah. Kat rumah nak jarang makan korma. Saya terang-terang kat rumah ni, menu saya simple saja. Nasi putih, telur mata, kicap, itu ya cukup. Dua pinggan boleh pi. Nak buat jenis masak lemak, tak ada pasal maklum. Makan tak habis lagi. Kan? Saya dengan anak, saya seorang tu ya. Dua orang kami apa sah. Orang puan tengah pantang. Urus niri maklum. Ada hari tu beli roti gardenia RM1 tu pepak lah. Jadilah. Kan? Syukur pada Allah Ta'ala. Ha, jadi kita ni syukur pada Allah. Jadi insyaAllah ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukuplah sekadar tu dahulu. Hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita ambil lah manfaatnya. Memang betul lah yang disebutkan orang yang khianat dikatakan benar. Orang yang benar dikatakan khianat. Orang yang baik dikatakan tidak baik. Orang yang tidak baik dikatakan baik. Mudah-mudahan ibu-ibu terus istiqamah. Ayah-ayah terus istiqamah di sini. Semoga ada manfaat. Mungkin kita tak tahu nah. Satu hari nanti, contohlah tahun ni kita duduk sekali kan. Tahun depan kalau Allah bagi umur panjang, kita tengok kawan-kawan kita mungkin kurang seorang, kurang dua orang. Kita tak tahu. Mungkin tahun ni kita rasa kita main sini tak best. Mungkin tahun depan kita akan ingat balik best tahun lepas ramai kawan. Kawan aku dah tak ada dah. Kan? Makan sahur, kenangan ni maklum tak? Kena ambil memori. Dulu ni mana ada orang nak buat kenangan makan ramai dalam rumah kan, dekat dapur kan. Ni makan bawah kemah pagi. Balik teringat balik, ish seronok lah. Cek-cek balik gambar kawan kita. Lah, ni tak ada dah, ni tak ada dah. Tinggal aku je. Aku pun tak lama tak ada juga. Ah, teringat lagu tu. Tu tanda kita kena duduk ramai lagu ni jemaah. Baru kita sedap. Kalau duduk seorang-seorang, duduk tengok diri je sihat, lupa ke Allah. Tengok kawan-kawan keliling. Allah ambil seorang, kan? Bila saya tengok mai tempat Ustaz Zahan ni, saya tengok poster kebanyakannya kita punya Datuk Abu Hassan Din meninggal, Syekh Hamid Zamzam meninggal. Ramai lah, hak main sini meninggal-meninggal dah banyak tau. Tapi kita doa lah, moga-moga yang hidup-hidup tu Allah panjang umur lagi. Boleh main selalu, boleh main kongsi ilmu Allah. Kita pun tak tahu ibu nak, kalau kita tak main sini, saya ingat
Entah-entah kita duduk tak mana, tak tahulah hari ni. Mungkin sibuk hari ni duduk buat ketupat. Kan? Duduk tak nenah. Tu kawan tu duduk tutup musim-musim. Kawan tu buat ilmu London, duduk buat kuih. Orang tanya ni, tak pi ke Kemulan? Orang order banyak, order. Order. Mungkinlah kita tak salah benda tu. Tapi kadang-kadang baik juga Allah bagi kita main tempat macam ni. Allah bagi kita banyak dengan dia. Kita buat kuih, kita tak ingat pada. Kadang-kadang waktu semayang, berabai lagu tu ya. Sekejap lagi hangit ni, hangit. Kuih-kuih samperit ni silap sekejap lagi. Hangit, hangit. Asap, pukul okay, apa? Tujuh, dekat pukul tujuh pun rasa. Dia jaga kuih tu. Kan? Kacau dodoi. Pagi ni kacau dodoi. Dodoi warisan. Cik, dodoi turun-menurun. Dodoi tu ayah. Macam-macam buah lah ni orang buah nama nak kelaku. Dondoi bondaku. Cik. Orang tanya pasal apa bondaku? Ini resipi bondaku 50 tahun dulu. Tahu dia sampai lah boleh rasa. Mohong kan masih ada kurang yang belum. Kan? Dia kita pun kacau. Masuk waktu zuhur, cah peluh. Kan? Orang azan buat tak tahu. Saat lagi pukul 3, ada lagi masa. Tengok, dia kira dia ada masa ya. Dan lagi. Pukul 4 baru sedap. Masuk mandi, 15 minit, 20 minit, keluar-keluar mandi, siap-siap make up apa, 4:30. Baru angkat takbir, azan asar. Allahu akbar. Rugi nak kita noh. Jadi kita syukurlah pada ini Allah Taala pilih kita di jalan ini. Semua itu adalah pilihan Allah. Bila sebut Allah pilih, jangan lupa ucap alhamdulillah banyak-banyak ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah. Kalau Allah tak bagi kita duduk sini, macam saya kata tadi lah, tak tahu duduk di mana. Mungkin semalam kita sibuk teman cucu pi uptown. Yalah, dia kan balik nak cari baju raya seluar raya tak beli lagi, kita lah mangsa teman. Ingat teman pasal apa maklum? Tolong dukung cucu. Ha, kita mangsa ikut bila. Balik pukul 3. Sekali sahur lah ya mak ya. Mak sahur, mak tidur, zat nak ke 8. Mak punya kemulai tak ada, subuh pun kelam. Ha, jagalah kadang-kadang kita kena banyak. Walaupun kita nampak susah di sini, orang tak ramai ke, orang tak ada ke, tak apa. Paling penting Allah tu pilih kita. Ha, kita jangan kata ke orang, apa depa tu tak mai-mai. Jangan. Kita kata insya-Allah depa mai. Kita doa maklum nak. Kita ni belajar berdoa banyak. Jangan banyak menyangka-nyangka banyak, tak baik. Nah, dalam Islam ni minta kita banyak berdoa. Orang tu tak nampak, kita doa ya Allah bagi dia nampak. Kalau orang tu mai patah balik, ya Allah patah balik mai sini. Ha, kita doa ya. Jangan maki, apa baru mai sehari hilang 10 hari. Oh doa kita pula entah pula kan. Kita berdoalah pasal hati tu milik dia. Dia kontrol. Kan? Minat tak minat Allah bagi. Kita bukan minat pun benda ni, tapi Allah kita minat. Kalau ikut logik akal, saya kecil-kecil tu tak minat malu duduk depan orang ni. Ingat senang duduk depan orang. Malu kecil-kecil dulu orang kata, cikgu kata, okey, Amali duduk cakap sikit. Tak mau lah dulu. Dulu janganlah tak minat. Tapi hak bagi minat ni Allah Taala. Bukan senang. Dulu abang kata pi travel jauh-jauh, oh tak maulah. Tapi hari ni Allah bagi minat. Rupanya travel ni seronok. Siapa nak sangka jumpa orang berketua di Kota Raja, jumpa orang Penang juga di Kota Raja. Siapa nak sangka? Kalau kami duduk sana ya tak jumpa. Main sini rupanya Allah nak silaturahim tu sampai. Ni nak pi pula ke Selangor ni, silaturahim dengan orang Selangor pula. Silaturahim tu memang tak ada nilai duit, tapi nilainya persahabatan kita tak sangka. Allah Ta'ala bagi nak berpisah, bertemu kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang turut serta. Saya doakan mudah-mudahan bagi orang yang mengikuti live, teruskanlah tengok akaun, nombor akaun bank di situ. Kalau nak menyumbang, teruskan menyumbang. Mudah-mudahan sedikit kita menyumbang, tanda kita ingat. Banyak kita menyumbang, tanda kita ada. Tapi yang terbaiknya, ada-ada-adakanlah. Tak ada orang buat ada apilah. Bagilah. InsyaAllah orang yang bagi ni Allah tak lupa dia. Ramadhan ni ganjaran banyak. Ganjaran yang sentiasa berlipat kali ganda. Barangkali ada orang sebelum Ramadhan miskin, keluar Ramadhan kaya. Kaya ni, kaya ibadat, kaya harta, kaya semuanya. Jiwa kaya, luaran kaya. Allah bagi. InsyaAllah Allah bagi. Allah ampun dosa, kebaikan pun sampai pada kita insyaAllah. Wallahu'alam. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya mohon maaf banyak-banyak, kasar bahasa, tinggi suara dan sebagainya. Mohon maaf ibu-ibu nak.
Pagi ni mungkin ibu-ibu yang mengantuk membuatkan saya kacau-kacau, tak jadi mengantuk. Kacau sungguh saat ni. Orang nak main lenok, dia main kacau. Ada orang marah tu. Dia kata pagi-pagi ni hantar ustaz macam ni. Meluat be, hantar ustaz yang slow sikit. Cewa. Ada hak nak ustaz ni bagi salam berlanjut. Assalamualaikum. Mat tu assalam pun lenok dah. Salam dia kata. Kan? Ni duk buat ustaz ni duk buat ceria buat tau. Pagi-pagi duk cerita ketupat apa kacau ni. Dia kepala dia ganggu. Nah, macam hari ni orang perempuan sebut-sebut kui-kui dia jadi ganggu. Aduh, aku nak tidur ni. Dia cerita pula minat aku samperit apa pula. Aduh. Dia nak yang ustaz tu tak kacau dia. Cerita ya. Mati akhir zaman. Jangan sebut dia. Jangan cerita kui, jangan. Tak lagi kami tak boleh tidur dia tu. Amboi. Kira ganggu tu. Ada orang dia kata ustaz, lain kali ustaz jangan ceramah kuliah, jangan duk cerita hai kami ya. Pasal apa? Terganggu fikiran kami. Cewa terganggu. Habis tu nak cerita siapa lagi dah mai kena cerita lah. Lagi dia pun kata pula ustaz tu mai bagi orang lena. Habis tu kan, yang bagi lena bagi tidur ni kerja Allah. Nah, cuma kami ni usaha sahaja. Cara usaha lah tu. Cerita-cerita tu. Kan, mudah-mudahan rezeki umur panjang. Saya doakan ibu-ibu terus bersemangat. Ayah-ayah terus semangat untuk teruskan. Tamatkan Ramadan kali ini. Moga tamat kita mendapat sijil taqwa. Moga tamat kita mendapat sijil pengampunan. Moga tamat kita dapat sijil syurga. Mudah-mudahan kita tamat dengan mendapat sijil tak layak masuk neraka. Sijil ni mesti ni. Ramadan ni mesti maklum. Kalau kita selesai elok, kita boleh konvo. Kan? Masalahnya selesai benda, baju raya 5 pasang. 5 baju raya beli banyak dah. Padahal puasa mulut jahat. Puasa kadang selang dah. Kalau ikut titik dia ni tak layak konvo. Convocation tak layak. Tapi kita ni harap-harap layak lah. Layak tu sesuai dengan ibadat. Kalau kita bulan ni Allah lagi muda, lagi hujung ibu, lagi hujung patutnya lagi kuat tau. Jangan lagi hujung lagi turun. Ada orang masa orang 1, 2 Jom. Ajak ke pelan. Mula-mula orang kata Jom. Kakak-kakak lewat dah. Jom masjid. Hujung. Jom. Nak pergi tak? Ha, mula tanya. Tak mau pergi. Tak mau aku tak pergi kak. Oh, dah mula kelonggak. Patutnya lagi hujung ni. Lagi cepat. Pasal apa ni? Pecutan terakhir. Ha, ni bukan nak waktu baru nak bu gear satu. Ha, ni waktu ni dah gear hujung lah. Kalau pakai gear 6 lah. 1 to 5. Oh, duduk gear 6 lah. Maksudnya hujung lah. Hujung ni biar sampai tepat sasaran. Sasaran dia takwa. Sasaran dia syurga. Sasaran dia pengampunan. Sasarannya mendapat redha Allah. Mudah-mudahan lah. Jadi sikit-sikit banyak ibu nak. Saya minta maaf banyak-banyak. Banyak pula. Nak berhenti tak berhenti-berhenti. Nak berhenti tak berhenti-berhenti. Jadi kena berhenti jugalah. Hidup kita ni lagu tu lah. Dunia ni ada tempat berhenti. Ada tempat berhenti yang tak akan selesai. Tapi satu tempat yang berhenti kekal samanya. Mati habis berhenti lah. Tak cakap lagi. Tak minum lagi. Tak makan lagi. Apa pun tak ada dah. Mudah-mudahan. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Muhammad wal mursalin ilhamal malaikati al muqarrabin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في ليلة القدر اللهم اجعل اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل الصيام اللهم اجعلنا من أهل القيام اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تسبيح أفراد صلاة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته